Oke, kali ini adalah acara bunker gitu guys. Lawan state 63 ya. Ini state tua bangka banget gitu ya. Oke, langsung kita akan mulai di sini. Kita udah robot bunkernya gitu ya. Dan ini kayaknya AP dari kalian ini pasti ada yang nge-lag gitu ya. Ini lingkar setannya kampret banget, banyak banget masalahnya ya. Gak cuma satu doang ini masalahnya. Dan aku cek di sini Mihanik namanya ya. Di depan aku ini banyak banget sumber dayanya ini. Ini orangnya aktif juga nih orangnya. Kalau benar-benar orang yang nggak aktif itu ya bakalan diem aja gitu guys. Di farmingnya ya. Ini ada si BV. Waduh. BV lawan si HK. Gue udah direct-nya coy. Ngeri-ngeri semua. Duitnya banyak banget nih orang. Selama 3 tahun bermain game ini, termasuk orangnya duitnya banyak banget gitu ya. Top up, top up, top up. Dan katanya si Sultan ya, si Prof itu udah mau pensiun dan digunakan akunnya sama orang lain gitu guys. Tapi orang lainnya juga spinner sih. Suka top up juga orangnya gitu. Dan di sini gua nggak ada perlawanan lagi gitu ya. Aku akan cek langsung di tempatnya si BV gitu ya. Si BV ini dia tadi itu kalah ya. Si BV dan ini pertarungannya keren banget. Banyak makan speed up pastinya juga percepatan penyembuhan gitu ya. Si Sari mau diserang sama musuh. Ya beneran di rally orangnya. Ini orangnya jauh banget sih Saris. Ini orang yang pernah aku record tadi gitu ya. Tuh kan. Wih. Gak ada yang bisa nembus deh ini pasukannya. Udah merah semua. Gen 2 apalagi. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys.
Nah, di sini ya, di paling pojok kanan atas itu si AIM ya. Bagus banget nih. Dia udah mendapatkan tempatnya gitu ya. Mungkin karena kebanyakan langsung ke ibu kotanya gitu, guys. Jadi agak melemah gitu ya. Ini 120 ya. Ini 1200 anjir, nih aneh ngomong apa nih. Ini udah ada si Iron kasih bala bantuan tapi nggak bisa juga gitu, guys. Pasukan ini udah sampai segini ya di rumah sakit ya anjir. Banyak banget itu. Aku kayaknya harus rubah talenta ya. Talenta ekonomi dulu kalau gitu, guys. Biar nggak terlalu banyak banget pasukan yang di rumah sakit gitu ya. Ini udah ada yang modar deh nih, kayaknya. Belum ada nih, tapi udah sekarat banget itu ya. Nah, setelah rubah talenta ke ekonomi langsung lanjut gitu ya. Anjir, banyak banget ya. Lama banget kalau T12 ya. 9 jam cuy. Itu bisa cepat apa kagak? Soalnya ya sebagai joiner yang gak masalah gitu ya. Kita menggunakan talenta ekonomi, sedangkan untuk leader ya harus menggunakan talenta warnya itu, guys. Burning Tommy. Untuk di ibu kota TBD udah lumayan sih menurut aku di sini. Tuh kan si TBD udah ada di sini. Ada AIM juga. Oh, sekarang si Behu di hot ya. Si body juga, oke. Mungkin nanti pada saat acara Liga Reservoir akan dimulai ya. Itu bakal bersatu lagi kita ini, guys. Dikirim pasukan juga ya. Pasukan semua sekarat, cuy. Kita makan sumber daya, waduh banyak banget itu cuy, nggak ngotak banget pasukan. Udah modar langsung 3000 ya modar. Nah, ini dia untuk alasannya yang sebelumnya pernah aku bahas juga ya. Lagi satu ya, langsung selesai deh nih. Tuh kan beneran langsung selesai sih. Udah modar duluan, banyak banget pasukan yang turu permanen. Ini satu hari gila, lama banget, dan yang bantu juga dikit banget gitu ya. Untuk T12 biasanya tuh sumber daya banyak, terus makan waktu lama juga gitu, guys. Ya itu sih jeleknya kalau T12. Makan sumber daya pemulihannya juga banyak gitu. Lagi 23 menit ya. Untuk putaran satu ini bakal berakhir, guys. Widih, udah banyak banget nih. Cari-cari poin.
Dan pastinya di sini dari kalian ada yang kirim lokasi gitu ya guys ya. Jadi langsung saja deh aku akan ke koordinat yang kalian kirimkan. Di sini ada 1014 gitu guys. Waduh, ini udah ada plasma 8 rupanya di sini ya. Plasma 8 dan paling terendah plasma 2 cuy. Dan pastinya juga namanya si Ron juga ya. Waduh, ngebug rupanya ya. Ini di bunker juga ada juga tuh. Wah, aliansinya namanya si Ron gak? Aliansi Ron namanya. Aliansinya si Ron cuman. Ini ada yang kebakar juga. Waduh, Haki 21 sekarang seperti ini ya, dibakar lah pasti. Jadi incaran bulan-bulanan warga gitu. Bukan. Anjir, kampret banget. Namanya si Ron aliansinya. Nanti akan aku kirimkan koordinasi ini ke Ron sebenarnya gitu ya. Sekarang aja deh. Langsung aku akan cek di sini. Aliansi Ron namanya. Aku kirim tuh koordinatnya biar dicek sama si Ron. Di sini juga ada halo Bang Pucak gitu ya. Halo Om Pucak namanya, anjir. Udah tua banget aneh. Ini di state 704 ya. State 704 ini udah ada plasma 10 rupanya ya. Apakah di sini udah ada T12? Apa belum ini? Kurang jauh banget aku mainnya. Baru segini hero nya belum ada hero limitless di sini. Sipak kenapa? Wah, kira pop dibakar tuh. Sipak enggak. Ini aku cek lagi ya, ulang dan di Z nya. 700-an pasti udah ada plasma 10. Oh iya, state 888 gimana kabar itu ya? Soalnya aku gak pernah masuk ke situ lagi gitu guys. Udah jauh banget itu aku. Ketinggalan. Ada si MD juga gitu ya. Ini lawan state berapaan ya? Gak ada keterangannya soalnya. Ternyata banyak orang sekarang itu SVS ya, bukan CC ya. Tapi ada juga yang sekarang ini CC gitu guys. Bagian 5 tahun generation. Seorang bonus, waduh. Namanya si bonus juga. Dan ini 420 ya nama aliansi. Katanya sepi, katanya di sini sepi. Coba aku akan cek di sini, katanya sepi. Udah benar aja ya, sepi banget rupanya guys. Sepi banget. Berarti ini fix CC ya. Aku cek di sini. Iya, beneran sisi ternyata di state ini. UFG juga namanya. Bad UFG. Sama seperti aliansi aku sebelumnya ya, namanya UFG. Beneran ini UFG ya? Apa ngebug ini? Bad. Ini bener aja. Wave gear ternyata ya. Nama aliansinya. One wave gear.
Si E ini pernah aku lawan, pernah dulu sih. Nama aliansinya, tapi state-nya bukan ini gitu. Oke, langsung aku akan cek lagi di sini di pertarungannya, ternyata menit berapa ini ya? Oh, lagi 1 menit ya. Acara ini udah berakhir di tahap satunya, dan nantinya ya di detik-detik terakhir akan aku cek juga siapa yang akan jadi pemenangnya gitu. Soalnya ya pertarungan SPS itu sangat-sangat lama tuh, sampai jam 14 itu sih itu baru berakhir cuy. Setelah pertarungan putaran satu ini mungkin bakal ada bakar-bakar lagi, mungkin aja berburu sumber daya lagi ini orang-orangnya. Lagi 40 detik, lagi 37, 36 gitu ya. Udah kuat banget TBD rupanya, karena ada orang yang aku kenal itu di sini orangnya. TBD dulu itu ikut di Liga Reservoir di 178 juga orang. Terus balik lagi gitu ke aliansinya dia. Ya, ini dia pertarungannya berakhir di putaran 1. 3, 2, 1 dan cara berakhir. Udah jauh banget ya untuk pertarungannya ini jaraknya, dan ini nggak bisa juga. Dan yang jadi gubernur kali ini adalah aliansi TBD. Pertarungan kemarin itu si Terong itu orangnya sangat-sangat kuat banget sebenarnya, hampir seperti si Ron orangnya guys. Dan di pertarungan SPS kemarin itu ya, ini dia untuk pertarungannya untuk state 178 ya, itu miliki skor 800.000, dan untuk state 63 cuma 200.000-an gitu guys. Dan sayangnya ya di sini kalian bisa langsung lihat ya, peringkat solo aku itu 150 ke bawah, pokoknya nggak pernah sampai ke 200 ke bawah gitu guys, karena nggak enak badan ya kemarin itu lagi sakit. Kebanyakan offline sih sebenarnya aku ini, dan yang tewas seperti ini ya 459 ya. Yang tewas sebenarnya aku itu bisa war itu sampai 1 jutaan guys yang tewas gitu ya, tapi karena kebanyakan offline ya jadinya cuma segini doang gitu guys. Yang detailnya ya seperti ini guys, itu kan untuk putaran 1 seperti ini, putaran 2 sama sekali musuhnya nggak cari sisi masalahnya cuy. Putaran 3 tuh kan makin loyo musuhnya, dan total poinnya seperti ini. Oke, terima kasih untuk state 63 ya, dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys, dan saksikan video di part 3 nya karena aku buatkan videonya juga tapi di smartphone aku guys. Oke, see you next time.